Prilly Latuconsina kembali menarik perhatian publik. Dengan hobi barunya yakni memancing pemain film, Budi Pekerti, ini lagi-lagi membagikan momennya. Dikutip oleh Grid.id melalui Instagram resminya Prilly Latuconsina 96 pada Selasa, 26 Maret 2024, sang aktris terpantau sedang asyik memancing. Berbeda dari sebelumnya, kali ini Prilly memancing di sebuah kolam ikan. Namun herannya, meski matahari sudah tenggelam, sang aktris masih betah nongkrong di kolam ikan. Dengan pakaian santai bernuansa hitam serta lengkap dengan sepatu, Prilly tampak sedang berusaha menarik alat pancingnya. Pada momen ini Prilly berhasil memancing sebuah ikan besar incarannya. Prilly mengaku telah mengincar ikan hiu air tawar atau ikan Genghis Khan. Dengan susah payah dan kesabaran, Prilly terlihat sangat telaten dalam mengendalikan alat pancingnya. Dari siang sampai malam aku menunggu akhirnya ketarik juga ini ikan incaranku dari sebelum puasa. Si primadona ikan Genghis Khan atau yang biasa disebut hiu air tawar, tulis Prilly pada awal caption. Wanita usia 27 tahun ini kemudian menceritakan pengalaman memancingnya kali ini. Dirinya mengaku harus sabar dan melawan kelelahan fisik demi mendapatkan ikan. Nariknya 30 menitan sampai keringetan dan pegel banget. Karena dia kuat banget bertahan narik kail jadi harus sabar tarik ulur udah kayak hubungan, katanya. Hingga pada akhir caption Prilly merasa bangga dan senang bisa mendapatkan ikan yang ia idam-idamkan. Bahkan pada akhir video juga memperlihatkan senyum ceria dan puas dari sang aktris. Dan akhirnya ketarik juga. Gak sia-sia nongkrongin kolam seharian, beber Prilly pada akhir caption. Berbagai pujian positif diberikan kepada sosok Prilly Latuconsina ini. Banyak netizen yang mengaku kagum dengan usaha dan perjuangan sang aktris. Demikian info yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.